Tuhan itu adalah pencipta kita semua, alam semesta ini. Tuhan Yesus itu penolong buat Kak Ira. Kak Ira pernah sakit, Kak Ira berdoa sama Tuhan dan Kak Ira ditolong Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai penolong dalam kehidupan Kak Ira. Tuhan adalah yang menciptakan seluruh isi dunia ini, Tuhan yang selalu menolong setiap kita, dan Tuhan itu menciptakan saya juga dan seluruh isi yang ada di dunia ini. Itu Tuhan. Kalau menurutku, Tuhan itu juru selamat, habis itu pencipta alam semesta, dan juga penolong dalam hidupku. Setahu saya ya Tuhan yang punya dunia ini, yang punya alam semesta, setahu saya. Iya dong, diciptakan oleh Tuhan. Iya, semua manusia itu ciptaan Tuhan. Iya, manusia diciptakan oleh Tuhan. Menurutku manusia itu diciptakan sama Tuhan sesuai apa yang ada dalam Tuhan. Mungkin tidak menurut saya. Iya, dia berbicara pada saya lewat firman Tuhan. Iya, Tuhan Yesus selalu berbicara pada Kak Ira saat Kak Ira baca firman. Kadang juga Tuhan Yesus itu berbicara di dalam hati Kak Ira. Iya, Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Nya, melalui berdoa. Tuhan itu juga berbicara kepadaku lewat firman Tuhan dan juga ketika aku berdoa. Oh, tidak pernah. Saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Nah, setiap hari saya berusaha untuk berdoa dan penyembahan. Kak Ira berbicara sama Tuhan itu lewat doa. Kadang Kak Ira mengungkapkan isi hati Kak Ira lewat doa. Ya, dengan doa itu Kak Ira ngomong sama Tuhan. Kak Ira mengungkapkan apa yang Kak Ira rasain, baik itu senang, baik itu sedih. Kak Ira selalu ngomong sama Tuhan. Setiap hari saya mendekatkan diri sama Tuhan dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan. Menurut saya, orang tua saya itu sebagai wakil Tuhan. Orang tua Kak Ira juga yang nyiptain Tuhan. Orang tua Kak Ira itu juga Orang tua Kak Ira juga begitu sayang sama Kak Ira karena Tuhan juga begitu. Orang tuaku hubungannya dengan Tuhan adalah dia adalah wakil Tuhan yang ada di dunia yang untuk mengasihi saya, untuk menyayangi saya. Menurutku hukumannya orang tuaku sama Tuhan itu, orang tuaku itu waktu Tuhan. Menurut saya sih nggak ada hubungannya orang tua saya dengan Tuhan. Sebagai anak, mungkin saya belum bisa terlalu banyak membantu orang tua saya. Tetapi saya menghormati mereka sama seperti saya menghormati Tuhan Allah saya. Kalau menghormati, mungkin Kak Ira sudah berusaha menghormati yang apa ya? Mungkin bisa menghormati, tapi belum sepenuhnya. Maksudnya, Kak Ira belum bisa berikan yang terbaik buat Mama. Tapi apa yang Kak Ira lakuin ini selalu Mama lihat tuh selalu Kak Ira itu bisa jadi anak yang baik buat Mama. Mungkin selama ini Kak Ira belum bisa membahagiakan Mama. Tetapi Kak Ira akan selalu berusaha gimana bisa bahagiain Mama di saat
bisa memberikan yang terbaik buat Mama. Sampai saat ini saya belum mengasihi dia. Kalau Novi seringkali marah-marah sama dia. Novi seringkali habiskan uang. Novi seringkali memperlakukan dia kurang sopan. Itu yang Novi rasakan, jadinya Novi belum bisa membahagiakan Mama, masih belum bisa untuk menyayangi Mama, masih belum bisa. Itu karena Novi masih banyak salah, Novi masih banyak sering marah sama Mama. Tapi Novi akan belajar untuk berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Menurutku aku udah bantu Mami, tapi kalau buat udah menghormati Mami, tapi kalau buat bantu mungkin belum. Kalau saya sendiri sih tidak pernah berusaha untuk menghormati mereka atau membantu mereka. Ya, mau saya hormati gimana, setiap hari aja saya nggak dipeduliin, di marah-marahin terus, jadi males saya sama orang tua saya sendiri. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Wah, sudah satu minggu ya, sudah terlewati, nggak kerasa ya adik-adik. Nah, adik-adik semua sehat kan? Kak Sasya sehat? Sehat. Kak Tommy sehat? Sehat. Kak Novi sehat? Sehat. Adik-adik juga pastinya. Oke adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah interaktif ini? Sudah mandi? Sudah sarapan? Pastinya ya kak ya. Kak Sasya sudah siap semua? Sudah. Oke. Yuk adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita siapkan segala sesuatunya untuk kita bersungguh-sungguh untuk beribadah pada hari ini. Yuk kita mau sama-sama mengundang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk beribadah hari ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan.
kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Mari adik-adik, kita sembah Tuhan Yesus dengan lebih lagi. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Siapkan hati kita untuk selalu mengundang Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memelihara kami. Engkau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami yang selalu Engkau pelihara. Yang selalu Engkau jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami, adik-adik Eagle Nest, kakak-kakak Eagle Nest, buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami, siapapun orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu ada buat keluarga kami. Berkati ibadah Eagle Nest kami pada hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu turut campur atas setiap ibadah Eagle Nest pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih tetap bersama dengan kakak-kakak Eagle Nest di sini kan? Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menerima rema dari Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita sama-sama ya, adik-adik ya. Yuk, sungguh-sungguh kita mau memuji Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan lebih lagi. Cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan ya Abba Bapa, Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Abba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, pakailah
meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau selalu menyertai akan kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati kami, buka pikiran kami, adik-adik-Mu dan juga kami semuanya Tuhan. Untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Berkati Kak Nana yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan. Kau berkati, Tuhan, setiap apa yang menjadi firman-Mu pagi ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa di sorga. Kami menyerahkan, Tuhan, kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah kami yang begitu baik dan luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana seminggu ini? Ada yang sudah masuk sekolah? Iya, ada yang masuk sekolah, ada yang belum ya. Oke, kakak mau cerita nih. Kakak mau cerita tentang Yesus taat sebagai bukti mengasihi Bapanya. Tadi siapa yang sudah lihat YouTube-nya dari awal sampai akhir, sampai saat kakak cerita ini? Iya, tadi siapa yang jadi yang bilang nggak pernah berdoa, yang bilang nggak suka sama orang tuanya, bukan nggak suka ya, nggak peduli sama orang tuanya. Ayo siapa? Ingat nggak? Iya, namanya Kak Tommy. Nah, kalian gak boleh ya kayak Kak Tommy ya. Tapi kalian harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu taat sekali sama Bapanya. Buktinya nih, contohnya ya. Ingat gak kalian waktu Tuhan Yesus sebelum disalib? Dia bilang apa? Dia cuma bilang gini, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kehendakmu lah yang jadi. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia taat kepada Bapanya. Kalau Bapanya bilang kamu harus disalib, dia ikut. Kamu harus pergi ke sana, dia ikut. Nah, adik-adik harus seperti itu ya. Jangan kayak tadi ya, kayak Kak Tommy itu ya, yang bilang gak terlalu peduli dengan orang tuanya, yang gak jarang nurut sama orang tuanya ya. Kalian harus nurut sama orang tuanya. Siapa yang di sini suka main HP coba? Ayo. Nah, kalau kalian suka main HP, kalau orang tua kalian bilang, belajar dulu dong, kalian harus? Iya, harus nurut. Gak boleh ngelawan, gak boleh bilang, bentar, aku masih mau main. Gak boleh ya, karena
apa yang dikatakan oleh orang tua itu untuk kebaikan kalian. Jangan lupa, orang tua itu wakil dari Tuhan sendiri. Kalau kalian anak-anaknya Tuhan Yesus, kalian juga harus seperti Tuhan Yesus. Jangan seperti Kak Tommy tadi ya, tapi harus taat seperti Tuhan Yesus, taat kepada Bapanya ya. Iya, jadi firman Tuhan minggu ini, adik-adik jangan lupa harus taat kepada orang tua seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapanya. Oke, firman kakak singkat aja minggu ini. Sekarang kita mau penyembahan lagi ya. Adik-adik kita mau nyanyi dulu ya sebelum penyembahan ya. Haleluya, jadikan kami anak-anakmu ya.
terima kasih buat Eagleness hari ini Bapak. Terima kasih buat pujian, penyembahan yang boleh kami agungkan untukmu Bapak. Terima kasih buat firmanmu Bapak. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat akan firmanmu. Ajar kami untuk selalu taat kepada orang tua kami sebagai wakil darimu Bapak. Ajar kami untuk menghormati mereka Bapak. Ajar kami untuk lebih lagi Bapak, sehingga kami layak dan pantas disebut sebagai anak-anakmu Bapak. Ajar kami untuk selalu hidup seperti Yesus Bapak, untuk meneladani dia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa Bapa kami. Adik-adik ikuti ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.